Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Cece. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Tapi jangan lupa ya teman-teman, kita tetap selalu bersyukur. Nah, kali ini aku lagi jalan-jalan dengan suami. Ini aku habis pulang dari COD, lanjut makan malam. Dan kita untuk menghabiskan waktu ya kita jalan-jalan dulu, karena ini masih belum larut malam ya teman-teman. Lihat teman-teman, di sebelah kanan jalan kita ketemu beteng tua, yaitu beteng keraton, namanya pojok beteng utara. Nah, ini aku memasuki jalan Agus Salim. Nah, ini aku lurus ke timur menuju alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Ini aku masih di area jalan Agus Salim ya teman-teman. Di jalan Agus Salim ini banyak konveksi, tempat pembuatan berbagai macam seragam olahraga, seragam sekolah, topi, jaket, alma mater, dan lain-lain. 10 tahun yang lalu aku pernah kerja di konveksi terbesar di Jogja loh teman-teman. Aku ada di jalan Agus Salim ini. Nah, ini aku masih jalan lurus, nanti kita ketemu perempatan Kauman. Nah, ini aku masih jalan lurus. Nah, ini aku masih jalan lurus ya teman-teman. Nanti kita ketemu perempatan Kauman. Nah, perempatan Kauman sudah ada di depanku ya teman-teman. Kalau kita ke kanan, kita menuju Plaza Ngasem. Dan kalau ke kiri, menuju jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, ini aku memasuki jalan Kauman. Di komplek Kauman ini banyak yang jual souvenir, aneka macam batik, dan oleh-oleh khas kota Jogja. Nah, alun-alun utara sudah kelihatan ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai di alun-alun Keraton Yogyakarta ya teman-teman. Nah, sekarang ini aku ada di pertigaan Keraton Yogyakarta. Di sini kalau ambil arah utara menuju 0 km Malioboro atau kawasan wisata Malioboro. Dan sekarang ini aku memasuki jalan Ibu Ruswo. Di depan nanti kita ketemu pertigaan Micilan, yaitu komplek sentral gudeg khas kota Jogja. Dan di depan nanti kita ketemu lagi pertigaan Ibu Ruswo atau pertigaan Pojok Beteng Lor bagian sisi timur.
Stop, sudah sampai di perpustakaan di Kurusko di depan pojok gedung lor sisi timur. Kita berhenti di lampu merah ya teman-teman. Nah ini pas kebetulan lampu hijaunya nyala. Nah kita belok ke kanan dan memasuki jalan Dirjen Katamso. Di jalan Dirjen Katamso ini banyak toko besar, ada toko masmar, ada toko elektronik, dan di jalan Dirjen Katamso ini kita akan menjumpai Jogja Mall atau disebut Jogjatronic Mall yang menyediakan berbagai macam elektronik seperti HP, laptop, dan lain-lain. Sekian dulu ya teman-teman video aku kali ini. Terima kasih yang udah nonton video aku dengan full. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.